Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita sekarang di bab fadilatul ilmi, yaitu keutamaan daripada ilmu. Karena pada dasarnya dalam kehidupan kita ini semuanya harus menggunakan ilmu. Dan ilmu ini petunjuk, sehingga seseorang kalau mempunyai ilmu, maka kemanapun ada petunjuknya. Bahkan apapun yang kita lakukan ini memerlukan daripada ilmu. Sampai akhirnya masak itu pun perlu daripada ilmu. Misalnya masak daging itu terkenal enak, tapi kalau masaknya tanpa adanya ilmu, maka daging jadi enggak enak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Bahwasanya setiap orang Islam itu kewajiban untuk menuntut ilmu. Maka tafsiran daripada hadis tadi, la kulla ilmin walakin ilmu hal, yang harus dicari oleh setiap orang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semua ilmu tapi ilmu hal. Apa ilmu hal ini? Ilmu yang ada hubungannya dengan apa yang akan kita kerjakan. Ya misalnya kita mau wudu, kita wajib cari ilmu wudu. Kita mau sholat, wajib cari ilmunya sholat. Kita mau baca Quran, wajib cari ilmunya baca Quran. Bahkan sampai akhirnya kita mau nyangkul, kalau orang tani itu pun harus tahu bagaimana caranya ilmunya nyangkul. Jadi segala sesuatu ini harus dikerjakan sesuai dengan ilmunya. Biar apa? Biar pas kepada sasaran. Inilah pentingnya daripada ilmu. Ya. Orang mau dagang harus tahu ilmunya dagang. Tapi yang dimaksud ilmu di sini adalah yaitu ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu agama ini mencakup daripada urusan dunia juga urusan akhirat. Kalau urusan dunia ini, ilmu dunia ini sifatnya hanya keperluan saja. Tapi ilmu tujuan ini adalah ilmu agama. Buktinya apa? Bahwasanya kalau ilmu yang sifatnya duniawi ini keperluan, suatu contoh, misalnya orang hebat dalam ilmu komputer, kapan digunakan? Saat diperlukan. Kalau enggak diperlukan, maka enggak digunakan. Makanya kan kadang-kadang banyak kan kuliahnya jurusan mesin, tapi ternyata akhirnya jadi tukang kredit. Ada juga Pak, kuliahnya jurusan mesin, tapi jadi teller di bank. Ada juga. Kenapa? Karena ilmu dunia ini ilmu hanya keperluan saja. Digunakan saat diperlukan. Misalnya orang hebat dalam komputer, kalau umurnya sudah 70 tahun, 80 tahun, ilmu itu pun sudah enggak digunakan. Kenapa? Karena sudah enggak diperlukan. Tapi kalau yang namanya ilmu agama ini ilmu tujuan.
Karena ilmu tujuan menggunakan ilmu agama ini dari A sampai Z. Bahkan mulai kita di dalam kandungan itu sudah menggunakan ilmu agama. Bahkan cara pernikahan menggunakan ilmu agama. Bahkan mau tunangan menggunakan ilmu agama. Pengantin baru menggunakan ilmu agama. Bahkan bagaimana dalam kandungan menggunakan ilmu agama. Lahiran menggunakan ilmu agama. Bahkan sampai akhirnya dibaringkan di liang lahat, semuanya itu menggunakan daripada yang namanya ilmu agama. Dan ada orang harus ngerti agama di situ. Coba bayangkan. Misalnya satu kampung enggak ada yang ngerti ilmu agama, Pak. Ada yang meninggal, kagak ada yang bisa ngurus itu. Cara mandiin kagak bisa. Cara ngafalin kagak bisa. Cara nyolatin kagak bisa. Sehingga apa? Sehingga bisa jadi orang meninggal itu langsung aja dibuang di jurang. Kenapa? Karena semuanya pada kagak bisa, enggak ngerti ilmu agama. Nah, makanya seseorang kalau mempunyai ilmu agama, semakin tua amalan agama ini semakin mantap. Ya. Jadi orang mempunyai ilmu agama, semakin tua ini semakin mantap. Semakin tinggi derajatnya. Inilah pentingnya daripada yang namanya ilmu agama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Artinya misalnya ada sama-sama orang beriman. Si A beriman, si B beriman. Tapi masalah ilmunya beda, maka derajatnya pun juga beda. Jadi orang beriman dan berilmu ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat Allah seseorang ini tidak mempunyai daripada ilmu, maka derajatnya pun juga tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah peran daripada yang namanya ilmu. Ya. Makanya perlunya kita menuntut ilmu itu sampai kapan? Ya sampai kita meninggal dunia, Pak. Karena wajib menuntut ilmu itu. Makanya target kita dalam segala ibadah, kita menuntut ilmu, majelis taklim, kita zikir, semuanya targetnya sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Gitu kan? Nah, kalau sudah meninggal dunia, itu sudah tutup. Sudah enggak ngaji lagi, enggak sholat lagi, enggak taklim lagi, pokoknya sudah tutup. Targetnya sudah meninggal dunia. Nah, kenapa? Karena kalau sudah meninggal dunia, maka di situ kita tinggal menikmatin apa yang telah kita lakukan di dunia. Jadi kembali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, yaitu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu yang kita punya, Pak, minimal adalah ilmu dasar-dasar agama. Kalau kita enggak ngajar, ya, ilmu dasar-dasar aja. Kecuali kalau kita mau ngajar, ya kita harus ilmunya tinggi. Harus belajar nahwu, sorof, mantek, balagoh, macam-macam, usul fikih, kita fikih, tauhid, kita belajar. Tapi kalau kita enggak ngajar, kita sebagai orang awam biasa, minimal ilmu yang kita tahu adalah dasar-dasar daripada yang namanya agama. Seperti dasar taharah, ya. Dasar-dasar bagaimana macam-macamnya air, bagaimana cara bersesuci, bagaimana mandi junub, bagaimana berwudu. Yang penting ilmu dasar yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang utama, dan itu wajib itu. Siapapun harus tahu. Suatu contoh, ya, misalnya ilmu makan dan minum. Ini yang saya ceritakan. Makan dan minum perlu ilmu supaya apa? Supaya nilainya ibadah, nilainya sunnah. Makanya kalau kita tahu ilmunya, minum tidak boleh dengan tangan kiri. Kenapa? Minum tangan kiri adalah minumnya setan. Minum harus dihabisin, jangan sampai mubazir. Dan makan gak boleh sambil jalan-jalan, berdiri, harus duduk dan lain sebagainya. Ini menggunakan daripada ilmu. Tapi kalau kita tidak menggunakan daripada ilmu, maka makan dan minum kita ini gak ubahnya seperti binatang.
Kenapa tidak menggunakan daripada ilmu? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam makan dan minum ini ada ilmunya. Kenapa? Karena kita manusia, agar supaya menjadi manusia seutuhnya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang-orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Artinya di sini, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang yang berilmu? Yang jelas tidak sama. Derajatnya beda orang yang tahu ilmu dan tidak tahu ilmu. Makanya dari cara minum saja, Pak, kelihatan, Pak. Orang yang dia tahu ilmu sama enggak tahu ilmu itu beda. Dari cara buang air kecil aja kan. Orang yang tahu ilmu dan enggak tahu ilmu itu beda, Pak. Kalau orang tahu ilmunya, maka akan melaksanakan dengan ilmu yang ada. Tapi kalau orang yang enggak tahu ilmunya, maka di situ melaksanakannya asal-asalan, sesuai dengan keinginannya. Dengan ya, memang kadang-kadang semuanya sudah pada tahu ilmu, cuma kan kadang-kadang kan lupa. Ngaji dari muda sampai tua, tapi satu pun kagak nyangkut. Kenapa lupa? Kenapa lupa? Karena ilmu itu tidak ada niat diamalkan dan disampaikan. Makanya ilmu ini agar supaya melekat di dalam diri kita, di dalam setiap duduk majelis salim, maka kita harus punya niat mengamalkan dan menyampaikan. Sehingga kalau kita sudah punya niat mengamalkan dan menyampaikan, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan jalan kepada kita untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Orang lain siapa? Bisa jadi disampaikan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada tetangganya, bahkan kepada siapa saja ini temuin. Itu ilmu harus bisa disampaikan. Sehingga ilmu semakin disampaikan, maka ilmu itu akan semakin melekat di dalam diri kita. Makanya, Pak, misalnya orang malas ke masjid, udah sampaikan saja ilmu tentang ke masjid. Sehingga kalau dia malas ke masjid menyampaikan tentang pentingnya ilmu ke masjid, tentang pentingnya ke masjid, maka yang disampaikan tadi belum tentu ke masjid, tapi yang menyampaikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan melangkahkan kaki ke masjid. Jadi menyampaikan. Jadi yang menyampaikan inilah yang akan Allah berikan kekuatan terlebih dulu. Wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama, bahwasanya yang paling takut kepada Allah daripada hamba-hamba Allah adalah ulama. Ya, ulama ini jamak daripada alim. Alim jamaknya adalah ulama. Jadi yang takut kepada Allah ini ulama. Siapapun dia, walaupun misalnya ilmunya pas-pasan, tapi dia takutnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini adalah ulama. Walaupun ilmunya tinggi misalnya, tapi takutnya ini sedikit atau rendah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya mereka itu bukan ulama, tapi bisa dibilang juhala. Juhala ini jamak daripada jahil, ya. Jahil ini jamaknya juhala. Kenapa? Karena yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ulama, orang alim yang tahu dengan ilmu. Ini. Makanya kita belajar, kita takut kepada Allah. Dalam hal apa? Dalam hal apapun. Kita belajar selalu takut kepada Allah. Sehingga kalau dalam diri kita ini ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala apa yang kita lakukan ini akan selalu berpedoman kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mau melaksanakan segala sesuatu, kita akan nanya dulu, kalau saya melakukan yang semacam ini, kira-kira Allah ridho apa enggak? Inilah tanda-tanda ada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang takut kepada Allah ini hakikatnya adalah ulama.
ya. Walaupun ilmunya tinggi, kalau dia enggak takut kepada Allah, panggilan Allah diabaikan, perintah Allah dinomorsekiakan, pada dasarnya dia itu bukanlah ulama yang sebenarnya. Ya, jadi ulama yang sebenarnya orang yang semakin hari semakin takutnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin hari hubungannya semakin dekat dengan Allah. Baca Qur'annya semakin mantap, zikirnya semakin mantap. Pendek kata, setiap hari semakin tambah hari, maka hatinya ini semakin ta'alluq, semakin mempunyai hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau hati semakin kuat hubungannya dengan Allah, maka di dalam hati ini hanya ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayyidillahu bi khairil faqih fid din wa yulhimhu rusdah." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan memberikan kepahaman agama kepada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan petunjuk kepadanya. Ini termasuk tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala suka menghendaki kebaikan pada seseorang, dipahamkan agama. Maksudnya apa? Yang dimaksud dipahamkan agama ini dimudahkan mengamalkan agama. Kapan amalan agama? Amalan agama ini 24 jam pada dasarnya. Mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, di situ ada yang namanya amalan agama. Kita mau tidur, bagaimana dicontohkan oleh Nabi? Nabi melaksanakan apa saja kalau mau tidur? Bagaimana cara tidurnya Nabi? Lalu kalau Nabi bangun malam, apa yang dilakukan? Saat bermimpi, apa yang dibuat? Ini adalah ilmu. Ya. Jadi seseorang ini akan dipahamkan oleh agama, kepada agama oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh amalannya ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mau naik kendaraan, bagaimana contohnya Nabi doa naik kendaraan. Nah, jalannya naik, membaca Allahu Akbar, jalan menurun subhanallah. Jalannya rata alhamdulillah. Jalannya berbelok-belok, la haula wala quwata illa billah. Kalau lewat jembatan, Allahumma ya Rabbi salim salim. Semuanya itu digunakan ya sesuai dengan contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk contoh daripada orang-orang yang dipahamkan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau orang yang tidak dipahamkan agama, tidak dipahamkan amalan agama oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ngerti ilmunya tapi enggak ada kekuatan untuk amal. Lah kan? Ilmunya ngerti tapi enggak ada kekuatan untuk amal, gitu loh. Ilmunya ngerti, oh minum tangan kiri enggak boleh, tapi minumnya tangan kiri. Makan sambil jalan enggak boleh, tapi makan dengan jalan. Pendek kata, semua amalan dalam kehidupan pada dasarnya jauh daripada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu bahwasanya sholat berjamaah ini contoh Nabi. Nabi mencontohkan sholatnya berjamaah, sudah tahu. Tapi karena enggak ada kepahaman daripada amalan agama, maka tidak ada kekuatan untuk melaksanakan daripada yang namanya sholat berjamaah. Ini pada contoh berjamaah, Pak, contoh Nabi, Pak. Makanya kita semuanya harus contoh Nabi. Kita ikut Nabi. Sehingga kalau kita ngikut Nabi, maka Nabi sampai surga, kita pun nyampe ke surga. Tapi kalau kita nggak ikut Nabi, Nabi nyampe ke surga, jangan-jangan kita ke neraka nanti. Jadi saya contohkan gini, Pak. Misalnya ada kereta Jakarta Surabaya, kereta cepat. Dan di situ di belakang kereta, gerbong terakhir itu diikat kaleng susu yang sudah kosong, diikat dengan benang. Kereta kecepatan tinggi, maka kaleng susu yang sudah kosong tadi, maka kebanting sini, kebanting sana, bahkan nyampe Surabaya udah gak berbentuk itu kaleng itu. Kenapa? Kebanting-banting. Tapi gak apa-apa, walaupun kebanting-banting, asalkan dia gak putus daripada gerbong terakhir
terakhir, maka gerbong pertama nyampe Surabaya, sukaleng susu yang sudah kosong tadi sudah nyampe Surabaya juga. Tapi kalau terputus, maka dia akan kejegur ke jurang. Itu artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jadi contoh sebagai di gerbong pertama. Gerbong kedua para sahabat, terbatin terus ulama-ulama sampai akhirnya kita. Dan posisi kita ini ibaratnya kaleng kosong tadi yang diikat benang ke gerbong terakhir. Udah kita kebanting-banting. Tapi enggak apa-apa walaupun kebanting-banting, yang penting jangan sampai lepas. Jangan sampai putus daripada gerbong terakhir tadi. Sehingga nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke sorga, maka kita pun juga akan sampai ke sorga. Makanya sholat berjamaah dijaga, Pak. Ya kan? Jadi kita juga sholat berjamaah itu enggak usah lihat siapa. Ah, itu aja enggak pernah ke masjid, enggak usah dilihat, Pak. Sehingga kalau kita lihat enggak banyak lihat orang, maka kita pun akan lemah. Yang kita lihat siapa? Yang kita lihat Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita udah ikut aja. Dan sholat berjamaah ini termasuk salah satu senjata kita, Pak. Ya kan? Senjata kita sholat berjamaah. Karena itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibaratnya tadi itu walaupun kita lemah, ya, kita orang bodoh, kita orang awam, tapi kalau kita bisa menjaga sholat berjamaah, ibaratnya kaleng kosong yang diikat di kereta paling belakang, kebentur sana sini, tapi kereta depan nyampe Surabaya, maka kaleng itu pun nyampe Surabaya. Itu artinya kalau kita jaga sholat berjamaah, kita nyontok Rasulullah, Rasul sampai ke surga, maka kita pun juga akan sampai ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah terus kalau kita sholatnya sendiri, yang kita contoh itu siapa? Cuman gitu doang, Pak. Jadi kita gak usah bicara hukum. Wah itu kan hukumnya sunnah muakkad, itu kan fardu kifayah. Gak usah gitu ya, bicara itu dulu lah. Yang penting sholat berjamaah itu kita nyontoh siapa dulu. Dan itu contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh Rasul ini adalah contoh yang terbaik. Dan sholat berjamaah itu yang mengajarkan adalah Malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram pada saat itu, di mana Malaikat Jibril ini menunjukkan waktu daripada yang namanya waktunya sholat. Dua hari berturut-turut. Hari pertama, hari kedua Malaikat Jibril jadi imam pada saat itu. Jadi yang mengajarkan sholat berjamaah ini adalah Malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita belajar, Pak ya, kita belajar menjaga ya semampu kita lah ya. Tapi semampu kita ini kita harus usaha benar-benar. Ya kan? Jadi kita harus bisa meninggalkan segala sesuatu demi untuk sholat berjamaah. Seseorang itu akan dihitung sebagai orang yang istiqomah apabila bisa meninggalkan kepentingan pribadi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kerja, tinggalkan sementara kerjaannya untuk mendatangi sholat berjamaah. Yang dagang, tinggal dagangan sementara. Kalau orang sudah bisa seperti itu, maka orang ini bisa dibilang sebagai orang yang sudah istiqomah dalam sholat berjamaah. Tapi kalau gara-gara cucu nangis saja Pak, nggak berjamaah Pak, ini nggak bisa dibilang sebagai orang yang sudah istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Jadi faqih fiddin akan dipahamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas agama Allah. Tuh kan? Sehingga kalau sudah dipahamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka segala sesuatu yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipahamkan oleh Allah kedudukan dunia dan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi bukan hanya kita baca, tapi kita resapi dan kita masukkan dalam hati bahwasanya akhirat ini lebih baik dan lebih kekal. Akhirat ini lebih baik daripada dunia. Kenapa? Dunia sifatnya sementara, akhirat selama-lamanya. Ada kan orang cari dunia sebanyak-banyaknya, mudah menjadi orang kaya raya. Setelah menjadi orang kaya raya, enggak taunya enggak bisa menikmatin daripada kekayaannya itu. Apa ada? Ada seperti itu. Makanya target kita adalah akhirat, Pak.
Kenapa? Dunia kita nyebrang saja lah ya, nyebrang jalan saja. Sehingga kita hidup di dunia ini semakin hari semakin jauh daripada dunia, semakin hari semakin dekat dengan kubur. Bukan kita nggak perlu dunia, perlu dunia. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia. Ya, kita perlu makan, kita perlu pakaian, kita perlu tempat, ya kita perlu keperluan yang lain. Kita perlu, tapi bukan segala-galanya. Ya, kenapa? Tujuan kita akhirat. Dunia ini hanya keperluan saja, ya kan? Sehingga karena dunia ini keperluan, apabila sudah berbenturan urusan akhirat dan urusan dunia, maka urusan dunia ini harus dikalahkan terlebih dulu. Ya. Jadi jangan sampai kita kalahkan urusan akhirat. Karena ibaratnya gini, Pak. Ada orang punya anak dan dia punya kambing. Kalau anaknya sakit, kambingnya dijual untuk obat anaknya, ini wajar ini, Pak. Berarti mengorbankan yang kecil untuk yang besar, ngorbanin kambing demi anak. Tapi kan yang gak wajar ini, punya anak punya kambing, kambingnya sakit anaknya dijual. Nah ini kan gak wajar ini. Artinya apa? Mengorbankan yang besar untuk yang kecil. Mengorbankan dunia untuk akhirat, harus. Tapi kalau mengorbankan akhirat untuk urusan dunia, maka orang yang semacam ini sama halnya daftar celaka ini, Pak. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk akhirat. Ya, dunia hanya nyebrang saja. Baik kita terima enggak terima, sadar enggak sadar, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kan? Nah, makanya tanda-tanda orang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu dipahamkan atas agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, kita bersyukur kepada Allah ya, diberikan kekuatan untuk duduk majelis taklim. Ini bersyukur, Pak. Ya kita bersyukur kita, Bu. Diberikan kekuatan duduk majelis taklim karena enggak semua orang bisa. Ya barangkali duduk di pos ronda, Pak, semalaman kuat. Duduk kolam pancing kuat. Tapi kalau sudah duduk di majelis taklim, Masya Allah, ini lumayan ini ya. Kadang-kadang udah masuk sholat isya, udah kodenya udah ada aja kan, nah, gitu kan. Berat. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kekuatan untuk bisa duduk di majelis taklim. Karena majelis taklim ini jaminannya kalau sudah ditutup dan ghafrat majelis, kata malaikat, kumu maghfuran lakum, berdirilah kalian karena dosa-dosa kalian diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita merasa banyak dosa, yaitu maka kita harus banyak duduk majelis taklim. Ya kecuali kalau kita merasa enggak punya dosa itu kan. Anda udah perasaan gak punya dosa, gimana lagi ya? Kalau kita merasa banyak dosa, kita banyak duduk majelis taklim, walaupun tidur. Karena majelis taklim ini, orang tidur ini bukan tidur, Pak, ketiduran. Ya kan? Beda kan orang tidur dan ketiduran beda. Kalau tidur, lo udah siap-siap di rumah. Pokoknya saya nanti mau tidur di pojokan. Udah siap-siap. Tapi kalau ketiduran, gak ada niat tidur. Tapi tiba-tiba lelap gitu, itu namanya orang ketiduran. Nah, walaupun ketiduran di majelis taklim, ini pahalanya sama. Dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala sama. Ya contohnya gini aja lah, misalnya kita ada kenduryan. Ada orang pokoknya mulai datang sampai amin tidur mulu dia. Nah, nanti giliran berkat keluar sama bagiannya, gak mungkin lah. Ah, bapak tidur mulu, udah separuh aja dah, kagak ada dah. Ya, sama. Kan? Nah, makanya usahakan walaupun capek, udahlah, datang aja dah ke majelis taklim. Majelis taklim mana saja. Apalagi di masjid ini kan hampir tiap hari kan ada majelis. Udah datang saja, duduk saja. Kalau begitu ketiduran, ya itu gak apa-apa namanya ketiduran. Yang penting kita gak ada niat untuk tidur. Ya. Yang namanya ketiduran kan ini, ketiduran ini kan bukan ada niat, Pak, ya. Memang karena ketiduran beneran pahala tetap dapat. Cuman kepahaman yang kadang-kadang tidak dapat. Ya.
Dan karena yang namanya orang tidur, Pak, biasanya kan suka salah paham. Kan ada cerita kan, waktu gurunya nerangin, dia lagi agak ngantuk sayup-sayup, bahwasanya mencuri salam itu halal. Tapi karena dia agak ngantuk, maka pahamnya mencuri ayam itu halal. Sehingga apa? Pulang dari pengajian, ayam tetangganya dicuri. Kenapa? Karena dia salah paham. Kenapa salah paham? Karena ngajinya sambil ngantuk. Jadi kepahaman nggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah, walaupun istilahnya sambil ngantuk, tapi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa duduk di majelis taklim. Ini merupakan nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita bersyukur kepada Allah. Emang saat ini kadang-kadang kalau orang dapat duit 1 miliar, alhamdulillah. Dapat ini, alhamdulillah. Tapi dapat kekuatan diberikan amalan agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang orang yang bisa mengucapkan alhamdulillah. Padahal itu adalah nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al ulama warasatul anbiya, ya. Ulama ini adalah pewaris para nabi. Jadi nabi sudah enggak ada, siapa yang mewarisin? Ulama. Nah, makanya agar supaya hidup kita tidak tersesat, maka kita harus ikut daripada yang namanya ulama. Kenapa? Karena ulama yang menunjukkan jalan. Sebagaimana para nabi menunjukkan jalan ke surga, begitu juga ulama akan menunjukkan jalan ke surga. Kenapa? Dunia ini cuma ada 2 jalan. Yang satu jalan ke surga, yang satu jalan ke neraka. Para nabi menunjukkan jalan ke surga, sedangkan iblis, setan dan lain sebagainya dan teman-temannya itu menunjukkan jalan ke neraka. Makanya karena nabi sudah enggak ada, saudara, sekarang ini yang ada adalah ulama. Makanya ulama harus kita jaga, ya. Ulama harus kita cintai, ulama harus kita deketin dan kita minta ilmunya, minta petunjuknya, karena ulama lah yang bisa menunjukkan daripada jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita dekat dengan ulama, maka hidup kita akan terarah, ya. Apapun yang akan kita perbuat itu akan terarah. Kita akan tahu mana yang perintah, mana larangan. Mana yang sunnah, mana yang makruh, kita akan tahu. Dengan sebab apa? Dengan sebab ulama. Bagaimana ceritanya, cerita masalah kubur, tahu daripada ulama. Cerita surga, neraka, tahu daripada ulama. Kenapa? Al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris daripada para nabi. Ya. Jadi nabi ini enggak mewariskan harta, enggak mewariskan tahta, enggak mewariskan yang macam-macam, yang diwariskan adalah ilmu, ya, kepada manusia. Sehingga manusia ini tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau sudah tahu mana benar salah, maka dalam kehidupan ini, dalam melangkah berjalan ke depan, yang jelas akan sesuai dengan arahan daripada nabi, ya. Dan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al ulama warasatul anbiya. Makanya ulama, Pak, walaupun dia salah, udah biarkan saja. Ya. Jadi enggak usah kita ikut menghina, enggak usah kita ikut menghujat. Seandainya ulama itu salah, ya. Memang udah jelas kesalahannya, maka dulu kata guru saya, kalau misalnya ada ulama itu salah, anggap saja Quran salah cetak. Nah, yang namanya Quran salah cetak, dibaca jangan, keliru nanti kalau baca itu, gitu loh. Dibuang juga jangan, bisa kualat nanti. Lalu bagaimana? Ya udahlah, kita taruh di atas lemari, ya, kita simpen di situ, udah nggak usah kita apa-apain. Ya. Itulah, ya. Jadi walaupun misalnya ada ulama yang istilahnya agak nyimpang macam-macam secara umum lah, ya, cuma hakikatnya kita nggak tahu, maka kita nggak usah ikut menghujat. Ya, gak usah kita jelek-jelekin. Dan kita anggap bahwasanya ulama yang salah, ulama yang salah jalan, ini ibaratnya adalah Quran yang salah cetak, ya. Quran salah cetak kalau kita baca, nanti kita salah bacaannya.
Kalau kita taruh sembarangan, kita nanti kualat. Nah, ya udah, kita simpen rapi-rapi saja. Ya. Karena bagaimanapun ulama, kelakuannya ulama, yang jelas ulama ini pernah mujahadah atas ilmu. Ya. Ini kalau di pesantren kan, istilahnya berat, Pak. Apalagi zaman dulu, saya dulu kan pesantren itu kan pulangnya 6 bulan sekali baru pulang. Itu kan. Di pesantren makan seadanya, tidur seadanya. Itu mujahadah atas ilmu itu. Ya cuman setelah pulang dari pesantren, ya macam-macam memang gitu kan. Ada yang aneh-aneh juga ada, macam-macam. Itu kan. Nah makanya kalau ada ulama yang macam-macam, ya udah kita diamin saja dan kita doakan saja. Dan kalau sekiranya itu menyimpang, maka gak usah kita ikutin. Ilmu dari mana saja bisa kita dapatkan, tapi kalau amalan kita harus berpegang teguh kepada jalur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya ada ulama nggak sholat, nggak usah kita ikutin, Pak. Nggak usah kita ikutin. Kenapa? Patokan amalan kita Rasul gitu loh kan, dan para sahabatnya. Nah, makanya kita kembali lagi al ulama warasatul anbiya, ulama ini adalah pewaris para nabi. Ya, emang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhawatirkan ya bahwasanya akhwafu min ummati ad-dajjal ghairu dajjal. Yang paling saya takutkan daripada umatku dajjal yaitu ghairu dajjal. Maka sahabat bertanya, "Wa ma ghairu dajjal ya Rasul? Siapa ghairu dajjal itu ya Rasul?" Ulama su yaitu ulama jahat. Itu yang ditakut oleh Rasul. Selain Dajjal. Kenapa? Karena kalau ulama itu kan masanya besar, Pak. Walaupun salah, nyimpang kadang-kadang. Kalau ulama yang berfatwa, wah itu semuanya pengikutnya pada ngebela, Pak. Makanya banyak kan kadang-kadang yang satu Umar, yang satu Husain, yang satu Utsman lempar-lemparan batu itu di jalan. Ada itu, Pak. Itu seperti itu, ya. Nah, makanya kita... Ya berdoa mudah-mudahan kita diberikan apa itu ulama-ulama kita, ulama-ulama yang lurus ya, yang menuntun kita dari dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya kita masuk surga dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.